Perjalanan duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi yang dibawa dari Monumen Nasional, Monas, Jakarta, saat ini sudah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu, 10 Agustus 2024. Bendera merah putih dan teks proklamasi lalu kembali dikirap dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pesawat Boeing milik TNI AU yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Sepinggan pukul 13 WITA. Bendera dan teks proklamasi lalu dibawa dengan baki oleh tim Purna Paskibraka 2023. Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera merah putih ke IKN yakni Naila Aulita Al-Kubra Sinapoi dari Provinsi Banten. Kemudian yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan bahwa waktu tempuh dari Bandara Sepinggan menuju Istana IKN sekitar 80 menit. Namun menurutnya kemungkinan perjalanan bisa lebih cepat lagi, karena melewati jalur khusus yang sudah diuji coba oleh pemerintah. Dan saat ini Sang Merah Putih dan Naskah Proklamasi sudah tiba di Istana Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, bendera merah putih dan teks proklamasi menjalani prosesi kirap dari Monumen Nasional, Monas, Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Sabtu, 10 Agustus 2024. Momen ini menjadi sejarah sebab untuk pertama kalinya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa keluar Jakarta menuju IKN. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Selain itu, Yus mengatakan prosesi kirap ini merupakan rangkaian HUT ke-79 kemerdekaan RI. Untuk itu ia mengajak masyarakat bersama-sama mensukseskan kirap bendera merah putih serta teks proklamasi.